Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG Trihub. Zik ada masalah sekarang ni. Haa, korang tengok ni. Bumper Zik dia dah tak masuk macam ikut seperti original lah. Kenapa dia jadi macam ni? Sebabnya Zik nak angkat kan, nak masukkan dia dalam clip pun memang dah tak boleh dah guys. Zik dah pernah try tukar bracket pun masih tak jalan. Memang apa Zik nak kena buat, nanti Zik akan tunjukkan kepada korang. Kira method baru untuk kita cantikkan balik dia punya gap ni. Ha. Tapi itulah, bila korang buat bumper custom macam ni, tak adalah custom, sebenarnya original. Ha, tapi disebabkan Zik buat dekat sini honeycomb, dekat bawah ni honeycomb, dia sepatutnya ada ikat dia kat bawah ni. Ikat dia pergi ke bracket, ikat kat sini satu dan dengan ikat kat sini. So kat sini ada tiga pengikat sebenarnya. Ha, tetapi disebabkan Zik dah buat honeycomb, dia dah tak ada tempat ikat tu, bumper ni jadi labuh guys. So labuh dia tarik kat bawah ni, dia punya yang Takero lips ni dia agak berat. So dia makin bakar bawah ke bawah, jadi macam ni. Zik dah buat dah, dia naik ke atas yang benda ni. Zik naikkan ke atas tapi masih tak jadi disebabkan benda ni labuh, dia tarik-tarik. Dan kalau korang tengok kat sini pun, okay, Zik try ke atas kan, nampak? Ha, baru dia cantik balik. Dan disebabkan itu, Zik memang kena buat method yang terpaksa kita cantikkan balik dia punya ni. Kita akan pergi ke Fast Auto Works dan location dia berada di Great Garage TTIJaya guys. Modified to pasti. Sekarang berada di Fast Auto Works. Fast Auto Works ni, dia kalau korang tahu, dia dekat antara Street Garage ni. Dia punya kedai dia kat sini guys. So ini adalah bro Fast kita lah. Jadi apa yang Zik nak buat adalah, kalau korang tengok ni, ini yang Zik akan pakai, iaitu aluminium punya bracket dekat tepi ni lah. Nanti kita tengok dia punya hasil dia macam mana. Mungkin ada yang okey, mungkin ada yang tak okey. Tapi bagi Zik, sebenarnya Zik lagi suka pakai yang tu. Dia nampak kemas lagi daripada kalau pakai yang apa ni, orang selalu pakai yang fast clip punya tu kan, yang macam atas tu. Zik macam tak suka sangat benda tu. Zik nampak yang Bro Fast ni ada buat benda yang nampak dia simple, so Zik akan buat benda tu lah. Dan kalau korang nak tahu harga, nanti kita akan cerita selepas ini. Nanti kalau contohlah Zik tak suka sangat warna, contoh aluminium tu Zik tak berapa suka, Zik boleh je wrap. Tak ada masalah pun benda tu. Sebab Zik dah tak boleh dah tengok benda ni. Lepas tu dengan gap kat sini, jadi bila Zik bawa gegar-gegar, dia akan teruk. Jadi macam Zik akan tunjuk macam mana teruk dia. Lebih kurang macam ni lah teruk dia. Okey, memang Zik pun sakit mata. Kita akan bawakan sikit hood ni. Sebabnya hood ni pun dia macam ada gap sikit kat sini. Jadi apa yang Zik buat sebenarnya, Zik dah naikkan bumper ni sebenarnya. Sekejap Zik tunjukkan kepada korang. Sebenarnya, kalau korang tengok kat sini, kat sini dah tak pakai clip lah. Dia pakai screw. Ini pun pakai apa ni orang panggil, push button tu kan. Push button tu. Itulah bila tutup tu dia kena kat sini lah. Nampak yang bulat ni. Mungkin kalau korang yang nak buat ada masalah dekat sini kan, ada masalah bumper macam Zik ni, korang boleh lah datang kat Fast Auto Works ni untuk buat. Dia ada tiga jenis. Okay, satu yang aluminium bracket tu, kalau korang nak buat macam Zik buat. Lepas tu ada yang pakai yang macam apa, biasa standard lah, memang orang pakai banyak tu. Lepas tu lagi satu yang macam push lah, macam Zik buat dekat atas ni. Macam Zik buat kat atas ni, yang ni. Okay, jadi korang boleh pilih antara tiga tu. Tapi harga Zik tak pasti. Untuk yang aluminium tu, harga dia RM70 lah untuk satu pair. Siap kiri kanan. Zik nak ceritakan sikit apa yang Bro Fast Auto Work ni buat. Okay, kalau contohnya, kalau korang yang nak buat hood custom pun boleh buat, datang kat sini. Memang Bro Fast dia buat hood custom kat sini. Kalau korang nak apa-apa corak lah, apa-apa design pun, korang boleh datang kat sini untuk buat lah. Macam korang tahu, servis yang kedua adalah bracket ni. Lepas tu yang ada lagi lah, ada lagi yang tu, yang tu korang boleh tengok juga dekat TikTok Bro Fast Auto Works. Zik pun tahu bracket ni pun daripada TikTok Bro Fast Auto Works kita. Dia asal dia, sebenarnya konsep kita dari Thailand. Oh, so Thailand lah yang mulakan benda ni. Lagi-lagi kalau contoh dia orang banyak macam main titanium semua lah. Thailand mau sebenarnya actually dia pakai yang ni bracket dari tu bang. Titanium, ada yang rebag. Ada yang tampar. Ui, rebag terus. Ada yang pakai screw titanium. Kalau rebag terus memang tak boleh nak buka bumper ke? Boleh, tapi kena hancurkan rebag lah. Dia kena tutup, kena buang rebag lah. Solution dia memang kena buang rebag. Lepas tu kena rebag balik.
Alhamdulillah dah siap dah untuk bracket dekat tepi ni. Dah siap buat macam ni. Jadi kalau korang nak tahu, ini konsep sebenarnya konsep daripada Thailand. Thailand dah buat dulu. So Faiz tak bagi tahu lah. Jadi kalau korang tengok kat sini, memang Alhamdulillah dia punya fitting memang dah cun dah. Dah tak ada masalah dah. Dah tak ada masalah. Lepas tu kat sini pun tengok, memang pegang kuat lah. Memang tak ada masalah dah. Lepas ni memang dia cakap, okay lah, dah tak ada lah nak risau-risau lagi tepi tempat bracket tu dah tak ni kan, tak pegang kan. Jadi yang ni Alhamdulillah dah pegang. Okay, kalau korang nak tahu yang ini, dia ada tiga jenis kalau korang nak buat. Satunya, korang boleh screw macam Zik buat ni. Mungkin kalau ada yang kata dengan Zik, Zik sayang nak screw apa ni semua, lubang-lubang semua. Tapi yang korang jangan risau. Korang boleh buat juga yang double-sided tape sahaja. Tapi Zik tak jamin lah double-sided tu kuat ke tak. Kuat ke tak, Profiles, kalau double-sided sahaja? Kuat. Okay. Jadi kalau Profiles cakap kuat, teruskan je guys kalau korang nak buat macam tu. Okay. Lagi satu, ada lagi satu yang tu lagi ekstrim, iaitu rebate. Rebate ni dia cakap korang nak buka bumper ni memang kena hancurkan balik rebate. Untuk yang ni, Zik pun baru dapat info daripada Profiles, kalau korang nak buka bumper lepas ni, korang hanya buka yang atas ni saja. Yang satu, bukan, yang bawah ni saja. Iaitu dua ni, skru bawah ni. Lepas tu baru boleh buka terus bumper ni lah. Tak payah nak buka 4-4. Kalau bila buka 4-4 ni, nak pasang balik agak leceh kan. Jadi buka 2 ni saja, korang boleh turunkan bumper tu dah. Untuk harga, kalau untuk harga, harga sama Profiles semua kereta ke ada lain-lain? Semua kereta sama lah. Tanggaran dia 70 ke 80. 70 ke 80. Rebate ke, double tape ke, screw semua harga sama. Senang. Semua harga sama. Jadi kalau korang yang nak buat, sebenarnya macam Zik ni, yang ni kalau korang tengok dia punya sizing dia, yang ni memang Zik minta sizing macam ni. Korang boleh buat sizing yang sampai sini ataupun boleh request lah, ataupun nak kecil ke, ataupun ikut korang lah, kreativiti korang macam mana. Jadi Zik memang request untuk saiz macam ni, dan harga dia daripada 70 ke 80 lah untuk apa-apa kereta saja. Jadi kalau korang nak buat, boleh contact dengan Profiles Autoworks. Zik akan linkkan nombor WhatsApp dekat bawah, dekat pin dengan komen. Korang boleh pergi kat situ dan Roger Profiles. Dia ada buat juga untuk fender custom. Profiles ni dia dah racun dah Zik hari tu, komen-komen buat lah fender custom, buat fender custom kan. Dia nampak sepi eh. Tapi insyaAllah nanti Zik akan try next project. Tengoklah apa design yang Zik akan fikir macam mana nak buat. Lepas tu ada juga hood custom. Kalau korang nak buat macam korang tak suka nak pakai fiber kan, korang nak pakai hood ori tapi nak design macam-macam, ataupun korang nak buat design macam ni ke ataupun lain-lain, boleh juga Profiles buat. So untuk harga tu korang boleh tanya sendirilah Profiles berapa harga dia. Ini adalah rupa yang terbaru selepas Zik dah wrap dia, nampak macam dry carbon lah. Jadi dia punya ni nampak hitam dan biru tu tak adalah nampak terlalu obvious sangat. Tapi kalau korang tengok, korang suka yang mana, yang dry carbon ni ke ataupun korang suka yang nampak stainless steel tu lah. Cumanya Zik kalau boleh memang Zik tak nak pasang benda ni. Tapi disebabkan bumper Zik ni memang dah buat hal punya, memang Zik terpaksa pakai ni. InsyaAllah nanti projek baru mungkin Zik akan buatkan dia lagi nampak hilang, nampak tak nampak sangat. Cumanya Zik tak pasti lagi tengok apa dia macam mana. Sebab kalau nak nampakkan dia clean, memang benda ni patutnya tak boleh pakai lah. Tapi bila dah kena clip, clip macam ni lah yang buat dia nampak clean daripada kita pakai clip yang tu kan. So ini bukan Zik saja-saja nak pasang, sebabnya memang Zik terpaksa kena pasang. Itu saja untuk video kali ini. Modify itu pasti guys, semoga video ini bermanfaat kepada korang. Semoga korang ada terinspirasi juga. Kalau bumper korang memang dah tak boleh nak buat apa-apa, korang boleh cuba try method ini. Okay, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.